بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اما بعد سوره الطارق سوره الطارق ايات 11 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman was idha raj'i demi langit yang mengandung air hujan wal ardi demi bumi yang mengandung tumbuh Allah sumpah demi langit demi bumi yang disumpahi oleh Allah innahu laqawlun fasul Innahu sesungguhnya al-Qur'an laqawlun adalah sungguh firman faslun yang memisahkan memisahkan antara hak dan batil Qur'an itu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang maha benar yang dipastikan kebenarannya wa ma huwa bilhazal dan bukan Qur'an tersebut adalah mainan guyonan, Quran itu harus dibaca, sudah dibaca, harus direnungkan isi kandungan Al-Quran, akan keistimewaan pembacaan Quran, bersabda Nabi Muhammad SAW, "Ikraul Quran, baca oleh kalian Al-Quran." Ini perintah Nabi, amanat dari Nabi. Baraca Quran teh, tong tarapa wae Quran teh. Qurana tarara, tarara pa, tarari bukaan. Eh? Oh, baca Quran. Ya, Quran, baca oleh, oleh kalian al Quran. Ya. Apalagi zaman sekarang sudah banyak yang lupa kepada membaca sibuk dengan hp-nya, ya, sibuk dengan hp, yeah. dengan? H -p. H -p. berapa jam tuh megang hp, berapa jam lihat hp, sibuk dengan hp, loh nggak manfaat, ya mah kadang-kadang maksiat, ya, yeah. sibuk dengan maksiat, jangan, jangan seperti itu, sayang mata kita ini, mengpeng mengpeng, disehatkan soca orang, sok tinggali Quran. Gus lolong mah mau bisa ningali Quran. Leres. mang pang can lolong. Datu mustahil atau ku Allah dicabut nikmat so yeah. mustahil, ya yeah. tidak mustahil Allah sangat mudah untuk mencabut nikmat itu sangat mudah. Apa penyebab dicabutnya nikmat? Karena tidak disyukuri. Karena tidak disyukuri. disyukuri. Kalau kita diberi mata oleh Allah, nggak disyukuri nanti dicabut tuh nikmat mata oleh Allah mengpang mengpung ya kesempatan mata kita bisa lihat lihat Quran jangan sampai sehari nggak nggak ketemu dengan Quran lihat Quran melihatnya saja mendapat pahala satu huruf sepuluh kebaikan ya satu huruf sepuluh kebaikan lihatnya saja sudah mendapat pahala apalagi membacanya apalagi merenungkannya apalagi mengamalkannya ya Ikraul Quran, baca oleh kalian Al-Quran. Ya, tengok anak-anak kita, apa yang mereka baca setiap hari, apa yang mereka lihat setiap hari. Ya, sibuk dengan apa mata mereka. Anak-anak hmm, kita, matanya sibuk melihat apa. Melihat televisi, melihat HP, ya, mana yang sibuk melihat Quran. Perhatikan keluarga kita, ya, jangan kita biarkan mereka menjauhi Al. Quran, karena Quran ini bukan mainan, tapi serius, kebenaran. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran pasti akan terjadi. kulluh apa yang dikatakan oleh Quran semua benar, serius, tidak ada guyonan-guyonan. Bukan mainan Quran itu. Quran bukan untuk dipakai mainan-mainan, bukan dipakai untuk hiasan-hiasan, tapi untuk dibaca, untuk diamalkan, untuk menjadi pedoman hidup kita. Pegangan hidup kita adalah Al-Quran. Ya, kalau kita ikut kepada Al-Quran, ajaran Al Quran akan bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Ya, wali wajib ayakuna muhaban fil sadri, muazzaman fil gulub. Seharusnya Quran ini tertanam di dalam hati kita pengagungan terhadap Quran. Pengagungan itu harus ada. Ya, Hati kita ini harus penuh dengan mengagungkan kepada Al Quran. Ya. Jangan sembarangan. Nyimpan Quran harus di paling atas. Ya. Jangan ditaruh di bawah Quran. Itu agung itu firman yang agung. Megangnya pun harus punya wudhu. Ya. Jangan sembarangan. Nah itu. Quran itu firman Allah. Mu'azzaman fil gulub. Harusnya diagungkan itu Quran di dalam hati manusia. Kayfa wa huwa khitabu alamin li Bagaimana tidak bahwa Quran adalah khitab ya firman Tuhan semesta alam untuk hamba-hambanya. Allah kirim surat kita. Kita dikirim surat oleh Allah 30 juz. Ya, 30. Dikirim oleh siapa? Allah yang Maha Agung. Ya. Kita kadang dikirim oleh Pejabat-pejabat gembira, ya, dikirim oleh pejabat, merasa, waduh, mulia. Ini dikirim oleh Allah, ya. Sudah kita baca suratnya, kontrol. Kita ulang-ulang, diulang lagi, diulang lagi, supaya apa? Masuk ke dalam hati, hati kita, nasihat-nasihat Quran, petunjuk-petunjuk Quran, semua sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Ingin bahagia, sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Ya, jalur-jalur menuju kebahagiaan sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an. Jalur-jalur menuju kepada kecelakaan sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an. Sifat-sifat yang mulia, orang-orang baik sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an. Semua sudah jelas. Tinggal kita mau milih yang mana, ya. Iqra'ul Qur'an. Kemudian wali isra'ilahi walistima'lah walitimad bi awamirihi walintabi' binawahihi fardun. Mendengarkan Qur'an, ya, menyimak Qur'an. melaksanakan perintah-perintah Quran, menjauhi larangan-larangan Quran itu hukumnya wajib. Apa yang diperintahkan oleh Quran, perjuangkan oleh kita semua. Apa yang dilarang oleh Quran, tinggalkan oleh kita semua. Disitulah ada keberuntungan untuk kita. Fa ya. yati qiyamati syafi'an li Baca oleh kalian Al-Quran. Apa keuntungannya jelas? Fa karena sesungguhnya Al-Quran yati adalah datang itu Quran yaumal kiamah pada di kiamat syafian menjadi penolong li ashabi kepada pembaca-pembaca Quran tuh kukuh maca Quran mah ditulungan ku Quran ke nyoh HP wae rek ditugal ku HP loh namun bener nyoh HP temukan anu bener ku balamun menemukan madoraka lain ditulungan dikusruken ya digebruskan ku HP tah kena maksiat huh? Saya tiga najil manusia gebrus tidak gara-gara urusan HP. Ya, nya peng HP kaganggu ibadah na ngajina tahajudna wiri danana kaganggu dan ulahnya peng HPpe dan pangfaat ke HP ulang halangan urang karena iba ibadah ulang ngagebruuskan urang karenaama maksiat ada yang jagganya ulah segala ditinggali ulah segala didenge di HP teh hmm? itu Kudu bisa memilih, memilih mana yang bermanfaat. Silakan lihat. Silakan dengar, ya. Mana yang tidak bermanfaat jangan dilihat, jangan didengar, apalagi mah maksiat. Ya, gambar-gambar yang dilarang oleh agama, video-video yang dilarang oleh agama, jangan. Semua mengotori ha, hati.